Satres Narkoba Polresta Padang berhasil menciduk seorang pelaku pengedar sabu. Petugas terpaksa harus mendobrak pintu rumah pelaku karena ia mencoba kabur lewat atap rumah. Aduh, udah kayak tokek aja lu ya lewat-lewat atap rumah. Ini dia aksinya. Di bawah pimpinan Kasat Narkoba Polresta Padang AKP Dadang Iskandar, tim Hena Satres Narkoba langsung meluncur setelah mendapat informasi dari warga adanya seorang pengedar narkoba di kawasan Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang akan melakukan pesta narkoba. Setelah tim dibagi, rumah pelaku dikepung. Hampir selama 15 menit petugas menunggu dan kesulitan masuk ke dalam rumah yang dikunci. Tim terpaksa mendobrak pintu rumah pelaku. Tuh, lari ya. Lari itu. Lari ya. Tembak! Tembak! Dari lokasi pelaku diamankan. Petugas berhasil menemukan satu paket sedang narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh tersangka. Nyalain, Pak. Nyalain, Pak. Iya, Pak. Kusinya? Iya, Pak. Nah, mungkin kusin lebih. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Kusinya? Iya, Pak. Kudu pasang aja, Pak. Ini ada jumbang dan lain, Pak. Iya, Pak. Kalau itu? Iya, itu. Dan di Pak. Hah? Iya, Pak. Ah, dan di Pak. Iya, Pak. Malah mau menang, Mama, di luar. Beli kapal masakan kapal. Jadi kami tadi Mama Kisinyo Mako Shirobi pun lari leteng ibu dari Siko ya Pak ya. Itu kami temukan barangnya. Barang Robi, Bi? Iya. Memang barang Robi? Oh. Ada mau, Bi? Ada mau, Kak? Woi! Abu, Pak. Abu, tadi jenam? Enggak, Pak. Ini lah TOW aja mah Pak. Nah. Ada banyak. Kok? Paket. Paket kok Robi punya? Pak ada hubungannya nyo, Pak? Enggak. Lah. Ayo. Pak, enggak mungkin nyo kakak punya nyo, Pak. Iya Pak, ya. Lah. Enggak mungkin lo. Enggak orang nyo, ecem orang nyo, Pak. Iya Pak, ya. Ah. Terlalu Pak ketahui dengan itu ya, Pak. Ini lah TOW aja, Pak. Malah lama cari. Pak harus jadi perhatian ya, Pak. Kami menengkok sabu dan kami amat selama yang anak-anak siku. Aduh. Kami tinggal kami jauh lah, Pak. Setelah mengamankan pelaku dan menjelaskan kepada saksi, petugas langsung membawa pelaku ke rumahnya kembali untuk melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti lainnya. Dari penggeledahan dalam rumah pelaku, petugas menemukan puluhan lembar plastik klip untuk membungkus sabu. Menurut tersangka, barang bukti lainnya sudah habis terjual dan satu paket tersebut adalah sisanya. Ya, untuk malam hari ini kita melakukan penangkapan lagi terhadap satu orang tersangka berinisial RM untuk TKP yaitu di daerah Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Untuk barang bukti, satu paket narkotika jenis sabu, satu dompet, dan satu bong. Pada saat mau dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sempat mau melarikan diri, namun berkat kesigapan dari petugas kita, alhamdulillah sisanya masih kita dapat. Setelah satu jam melakukan penggeledahan dan meyakini tidak ada barang bukti lainnya, petugas langsung membawa pelaku ke Mapolresta Padang guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan serta proses hukum kepada pelaku.